Yang ni pun dah nak boleh copy. Contoh saya klik, saya select yang ni. Saya klik format painter and then saya klik dekat sini. So yang ni dah jadi dah. Macam kita ambil total yang December tu, kita klik kat situ. And then kita drag dia tu ke tempat yang putih tadi. Kalau drag yang ke putih tu pun boleh. Boleh je? Boleh. Tapi kena hati-hati sebab yang ni formula dia. Yang ni okey total dia macam ni. Tapi katalah saya ambil total dia. Yang ni instead of dekat sini, saya ambil total dia. Total dekat atas ni. Sebab total atas ni pun result dia. So total dia akan jadi sama 9502. Tapi kalau saya contohlah kalau yang ni warna putih, kalau saya drag, result dia akan jadi lain. Sebab semua tak yang ni. Tapi kenapa dia lari nombor dia? Nombor dia lari kan? Yang ni. Okay, so kalau saya drag ke kanan. Sama tak? Yang ni boleh jadi sama lah. Sebab total dia. Tapi dia macam ada certain keadaan. Anda kena berhati-hati kalau sama ada anda ambil yang kiri ataupun ambil yang atas. Cuma kes yang tu je lah. Sebab kalau ada banyak tu macam ada efek sikit. Bukan ada efek, dia macam ada satu keadaan lah macam.